Polisi Bangladesh menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan pengunjuk rasa mahasiswa yang menuntut penghapusan kuota pekerjaan pegawai negeri yang mereka katakan dicurangi untuk mendukung kandidat pro-pemerintah. Sistem kuota mencadangkan lebih dari separuh jabatan pegawai negeri bergaji tinggi, ratusan ribu pekerjaan, untuk kelompok tertentu. Mahasiswa melancarkan protes awal bulan ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.